Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Masih pada kesempatan kali ini, yaitu seputar loker atau lowongan pekerjaan SUS daerah Bandung dan Bekasi, Jawa Barat. Silakan like dan subscribe serta komennya. Terima kasih. Loker yang pertama yaitu khusus operator digital PIN yang berada di daerah Batu Nunggal, Bandung, Kota Jawa Barat. Untuk kriterianya, gaji dari mulai 2.400.000 hingga 3 juta rupiah. SUS yang berpengalaman minimal 1 tahun yaitu operator PIN, mampu mengoperasikan mesin A3 color atau mampu mengoperasikan mesin print print UV flat bed roll to roll, mampu mengoperasikan mesin indoor outdoor printing. Untuk CS settingnya, mahir menggunakan color draw, memiliki pengetahuan produk-produk printing, harus jujur, teliti dan tanggung jawab. Teliti dan mampu bekerja di bawah tekanan, juga bersedia bekerja shift penempatan area buah batu untuk CV atau lamaran. Silahkan kirim via email hrd.mgprint@gmail.com atau bisa dicek di deskripsi video ini untuk emailnya. Untuk loker selanjutnya yaitu khusus admin packing dus online SUS wanita yang berada di Antapani, Cicadas, Bandung, Jawa Barat. Untuk kriterianya, gaji dari mulai 1.500.000 hingga 1.600.000 rupiah. Untuk syaratnya, wanita single, niat bekerja, punya sikap yang baik, pengalaman non pengalaman tidak masalah, tekun dan rajin, disediakan mes untuk yang jauh. Untuk jam kerjanya, jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore untuk hari Minggu libur. Untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi kontak yang tercantum di deskripsi video ini. Untuk loker selanjutnya yaitu khusus admin gudang yang berada di Andir, Bandung, Kota Jawa Barat. Untuk kriterianya, gaji dari mulai 1.800.000 hingga 2 juta rupiah, khusus di perabotan alat kue dan rumah tangga. Ya. Untuk info lebih lengkapnya, silahkan bisa menghubungi kontak yang berada di deskripsi video ini. Untuk loker selanjutnya yaitu khusus di pencucian motor yang berada di Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Untuk kriterianya, gaji dari mulai 1 juta hingga 1.300.000 rupiah. Syaratnya, laki-laki usia maksimal 30 tahun, domisili dekat dengan tempat kerja, siap kerja keras, kerja sama tim dan shift, jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Untuk fasilitasnya, ada uang makan, ada dapur dan perlengkapan memasak, disediakan beras untuk makan bersama-sama. Untuk lamaran, datang langsung ke Jalan Cipamokolan, sebelah Komplek Geraha Batu Karang, nomor 3, Rancasari, Bandung. Atau bisa menghubungi via WA untuk info detailnya di deskripsi video ini. Untuk loker selanjutnya itu khusus terapis ALS berpengalaman yang berada di Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Untuk kriterianya, gaji dari mulai 2 juta hingga 4 juta rupiah. Syaratnya, wanita usia 18 sampai 27 tahun, sudah berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun, menguasai teknik 1D, 2D, 3D, rusian volume, harus jujur, cekatan, rapi, niat serius ingin bekerja, memiliki perilaku baik, berdomisili di Kota Bandung, siap kerja sistem kontrak dan wajib memiliki ijazah.
Untuk tunjangannya ada gaji pokok, ada uang makan, ada bonus treatment, ada reward, ada THR, ada uang lembur, ada insentif, dan bonus lain-lain. Wah, lumayan lengkap ya. Untuk alamat salonnya Jalan Surya Sumantri nomor 72A, IC Beauty lantai 2 Sukajadi, Bandung. Oke, untuk info lengkapnya silakan bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Untuk loker selanjutnya itu khusus karyawan jaga Bot Chicken yang berada di Astana Anyar Bandung, Jawa Barat. Untuk kriterianya gaji dari mulai Rp1.200.000 hingga Rp1.500.000. Ya. Untuk khusus jaga Bot Chicken di daerah Gunung Batu, diutamakan domisili Gunung Batu sekitarnya. Wajib mempunyai motor sendiri dan tidak ada yang antar-antar jualan. Stay di depan Indomaret, jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, atau untuk info detailnya silakan bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke, untuk loker selanjutnya itu khusus di PT atau di kawasan GIC Delta Mas, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Untuk kriterianya gaji dari mulai Rp4.600.000 hingga lebih. Untuk info lebih lanjutnya silakan menghubungi WhatsApp ya ADM ya yang ada di deskripsi video ini. Oke, untuk loker selanjutnya khusus operator CNC miling atau bubut yang berada di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Untuk kriterianya gaji dari mulai 3 juta hingga 6 juta rupiah. Untuk membutuhkan karyawan posisi sebagai operator CNC miling atau bubut, kualifikasinya lulusan SMK sederajat, diutamakan yang bisa bikin program CNC atau miling. Usianya 24 sampai 30 tahun, bersedia ditempatkan Cikarang dan Bekasi. Jujur dan mau bekerja keras, diutamakan yang memahami alat ukur seperti kaliper dan lainnya. Oke, untuk loker selanjutnya itu khusus helper di gudang kacang kedelai yang berada di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Untuk kriterianya gaji dari mulai Rp2.500.000 hingga Rp2.700.000. Bagian gudang kacang kedelai minimal SD lulusannya, dan juga disediakan mes, diusahakan belum menikah, usianya maksimalnya 28 tahun. Info lebih lanjutnya silahkan bisa menghubungi kontak yang berada di deskripsi video ini. Oke, untuk informasi kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi yang sedang mencari loker atau pekerjaan. Silahkan untuk dukungannya ke channel ini, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.